Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD lahir di Kediri pada tanggal 17 Agustus 1965, tepatnya di Desa Puncanganom, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Beliau merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan seorang petani, yaitu Bapak Haji Zulkarnain Syuhada dan Ibu Hajah Siti Sulaiha. Beliau mengawali pendidikannya di Taman Kanak-kanak Diponegoro Puncanganom Gurah Kediri yang berlokasi tepat di depan rumahnya. Setelah tamat dari Taman Kanak-kanak, beliau kemudian masuk pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Gempolan Gurah dan lulus pada tahun 1977. Sementara pendidikan tingkat menengah ditempuh di Madrasah Sanawiyah Sunan Gunung Jati, Gurah, yang beralamat di Jalan PGA Nomor 5, Gurah 1, Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dan lulus pada tahun 1981. Untuk pendidikan tingkat menengah atas, beliau tempuh di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Kediri 2 dan lulus di tahun 1984. Di tahun yang sama, beliau menimba ilmu di Fakultas Tarbiyah Malang, IAIN Sunan Ampel dan meraih gelar sarjana pada tahun 1989. Dan tepat di tahun 1990, beliau mulai mengabdi sebagai dosen profesional di alma maternya sampai saat ini. Tak berhenti di situ, pada tahun 1993, beliau melanjutkan studi di program Pascasarjana IKIP Malang dengan mengambil program studi Teknologi Pembelajaran dan meraih gelar Magister Pendidikan pada tahun 1997. Pada tahun 2000, beliau mengikuti kuliah program doktor di program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil program studi Teknologi Pendidikan dan mendapat gelar doktor pada tahun 2008. Kecintaan beliau terhadap ilmu diapresiasikan dengan banyak menulis buku, artikel jurnal, melakukan penelitian di bidang pendidikan dan sosial keagamaan, serta kegiatan akademik lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Tercatat ada 24 negara yang sudah dikunjungi seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Kamboja, Vietnam, Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Rusia, Qatar, Turki, Korea, Jepang, Brunei Darussalam, Austria, Ceko, Polandia, Inggris, Skotlandia, Dubai, dan Australia. Dalam perjalanan hidupnya, Profesor Agus menikah dengan Dr. Hajah Novi Hila Firani, MKes SPPK, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Amila Fadila Rahmaniati yang saat ini sedang kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan anak kedua Azri Ahsan Syauki yang masih belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2, MAN 2, Kota Malang.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan panjang, dengan gradasi, dengan kesabaran, kerja keras, kerja tegas, telah terbayarkan dengan baik dan besar. Saya berusaha dengan selamat dan sukses atas pemerintahan besar pada sahabat saya, Profesor Dr. Haji Agus Maimun. Dalam bidang studi ilmu pendidikan Islam, mudah-mudahan dengan daya ini bisa memberikan manfaat bagi keluarga besar dan keluarga. Sukses selalu buat sahabat saya, Profesor Dr. Haji Agus Maimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI, Rektor Universitas Islam Malang, sekaligus sebagai sahabat dari Bapak Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD. Hari ini beliau dikukuhkan untuk menjadi Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam. Selaku sahabat, saya bangga karena beliau memiliki satu dedikasi yang sangat tinggi, terutama di dalam sebuah organisasi, dan apalagi beliau juga menjabat sebagai seorang pejabat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan berbagai macam latar belakang jabatan. Beliau seorang yang ulet, yang tekun, yang humble, dan bahkan jejaringnya juga sangat luas sekali. Dan itulah kelebihan beliau di samping sebagai seorang ilmuwan, terutama di dalam ilmu pendidikan Islam. Saya ucapkan selamat, berkah Prof. Agus, beserta dengan keluarga, dan sekaligus untuk UIN, untuk bangsa, negara, bahkan dunia. Karena beliau punya semangat yang tinggi menjadi seorang ilmuwan dan sekaligus sebagai seorang pemimpin masa depan. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Adini, Rektor Universitas Ampel Surabaya, mengucapkan selamat serta tahniah dan sukses atas tercapainya jabatan Guru Besar untuk Bapak Profesor Dr. Agus Maimun, dosen UIN Malang Malik Ibrahim Malang. Saya sungguh sangat terharu dan bangga atas capaian Guru Besar ini. Mudah-mudahan dengan prestasi ini akan semakin menjadikan Profesor Agus Maimun sebagai ilmuwan, sebagai dosen, dan sebagai akademisi yang semakin produktif, semakin memberikan kontribusi terbaik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan institusi, pengembangan masyarakat, nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para undangan yang saya hormati. Saya Fauzan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Mas Agus Maimun yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Malik Ibrahim Malang ini. Mas Agus ini adalah adik kelas saya ketika sama-sama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri. Saya tahu persis Mas Agus adalah seorang aktivis. Di samping dia tekun berorganisasi, dia juga tekun dalam studi. Dan beliau ini adalah tergolong siswa yang aktif dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, dalam usia yang lebih muda dari saya, dia lebih mendahului untuk meraih guru besar. Saya sebagai kakak kelas mengucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi yang dicapai pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan tetap menjadi orang yang lebih bermanfaat dan tetap bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kegigihan dan ketekunannya, hari ini beliau dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.